Dan satu lagi dengan pemberatan. Nah, yang pertama dapat kami jelaskan untuk pelaku yang pertama kami amankan atas nama inisial K, 36 tahun, di mana di sini untuk sementara kami dari hasil pemeriksaan kami dapatkan dua laporan polisi yang berbeda. Di sini atas nama K. Yang pertama pada tanggal Kamis 7 Oktober, satu lagi hari Rabu tanggal 13 Oktober. Jadi setelah mendapatkan laporan dari masyarakat, anggota kami di lapangan melakukan penyelidikan, di mana pada hari Kamis tanggal 13 Oktober aparat berhasil mengamankan tersangka inisial K ini, di mana untuk laporan polisi yang hasil pemeriksaan didapatkan dua TKP yang berbeda untuk tersangka. Untuk sementara berdasarkan keterangan dari saksi maupun dari tersangka dan juga bukti pun yang kami dapatkan, bahwasannya tersangka melakukan kegiatan pencurian beserta di mana diikuti dengan kekerasan sendiri atau tunggal. Jadi barang bukti yang kami amankan di sini satu buah handphone merek Vivo, satu unit mobil merek Nissan di mana digunakan oleh tersangka, satu bilah parang 35 cm. Dan juga untuk TKP satunya lagi, satu buah HP Vivo dan satu unit sepeda motor yang digunakan oleh tersangka. Pak, apakah salah satu di antara mereka ini, Pak, yang terlibat kasus pencurian di Jalan Maturotasi dan yang satu yang di Gelora Mandiri itu, Pak? Apakah mereka yang terlibat ini, Pak, yang kasus untuk dari hasil pemeriksaan Maturotasi sendiri, tersangka atas nama K ini melakukan pencurian di Jalan Mati Rotasi sebanyak dua kali. Untuk penyelidikan selanjutnya, apakah nanti akan ada perkembangan tersangka tambahan atau TKP lainnya nanti dari hasil penyelidikan. Ada informasi di tersangka ini melukai korbannya, Pak? Untuk dari hasil pemeriksaan sementara, tersangka melakukan pengancaman dengan parang. Dan sempat melukai korban, Pak? Untuk melukai korban, luka-luka. Ada satu korban menggunakan badik. Tindakan yang diambil komandan waktu penangkapan ini bagaimana, komandan? Tindakan yang diambil pihak kepolisian dalam penangkapan bagaimana, komandan? Untuk tindakan teman-teman di lapangan sendiri sudah mengamankan satu unit mobil, satu unit roda dua motor, sepeda motor. Untuk barang buktinya sementara ada dua buah handphone untuk dua laporan polisi ini. Apakah tetap harus dilumpuhkan, Pak? Pada saat sementara pengembangan oleh teman-teman di lapangan, tersangka berusaha untuk melarikan diri dan berusaha melawan petugas, sehingga pada akhirnya rekan-rekan di lapangan melakukan tembakan peringatan ke udara sebanyak tiga kali dan melumpuhkan tersangka dengan tembakan terarah ke salah satu kaki korban. Tersangka. Apakah ada kaitannya salah satu tersangka ini dengan video viral yang beredar pada saat terjadi pengejaran, Pak, di Jalan Jenderal Sudirman?
Untuk penyelidikan sementara belum ada. Apakah nanti akan berkembang, nanti kita tunggu hasil dari penyelidikan. Untuk kedua tersangka ini sendiri, Pak, apakah mereka pemain baru dalam artian baru terlibat kasus seperti ini atau pernah melakukan kegiatan lain? Kalau untuk tersangka inisial K ini, dari pengungkapan dari teman-teman di lapangan sebanyak dua kali. Nanti kemungkinan apakah yang bersangkutan pernah melakukan di TKP lain, nanti hasil penyelidikan. Kalau kampungnya sendiri ini, Komandan, apakah dari Kota Parepare atau dari luar daerah? Kampung kedua pelaku. Dari Kabupaten Indekam. Bukan di sini, Kabupaten Indekam. Kalau dari ini, dari apa, hasil penelusuran, yang bersangkutan dari Enrekang. Dari Enrekang. Dan diamankan di rumah kakaknya. Di Enrekang ya? Enrekang. Kalau yang satunya, Komandan? Istrinya. Kalau yang satunya? Yang satunya, satu lagi atas nama AP. Ya. Dari hasil pemeriksaan ini terkait dengan laporan polisi yang dilaporkan pada tanggal 13 Oktober. Mana sama diamankan pada hari Kamis, tanggal 14, oleh teman-teman lapangan. Untuk barang bukti yang diamankan, satu buah handphone merek Vivo, satu lembar baju dan celana di mana atribut yang digunakan oleh pelaku pada saat melakukan, beserta juga ada topi. Untuk tersangka sudah cukup dewasa, di mana korban untuk laporan polisi dari tersangka AP ini berumur 12 tahun, masih anak-anak. Apakah ada kaitannya yang kedua tersangka dengan aksi begal yang marak di Parepare kemarin, yang sering meresahkan warga? Kalau dari hasil pengungkapan dari anggota untuk tersangka K, mungkin terkait karena yang bersangkutan menggunakan sajam. Apakah nanti ada tersangka lain yang terkait dengan kejadian ini, nanti hasil pemeriksaan pengembangan dari teman-teman di lapangan maupun penyidik. Untuk ancaman hukumannya gimana? Ancaman hukuman, jadi untuk kedua tersangka kita kenakan dengan pasal 365, di mana ancaman maksimal 12 tahun penjara. Setelah ditangkap kedua pelaku ini, Komandan, apakah ada laporan lagi di masyarakat yang jamret-jamret yang meresahkan? Sampai hari ini kami masih menunggu untuk laporan-laporan terkait dengan kasus jamret ataupun begal, baik yang diikutsertakan pemberatan ataupun kekerasan, masih kami tunggu dari laporan. Terima kasih.